kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, dan semoga yang menjadi hajatnya segera terkabul. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di UGRS 135. Hari ini saya lagi cek lokasi buat mancing ya. Ini lokasinya di Rengas Dengklok, di saluran irigasi Anak Citarum. Dan spot di sini targetnya kebanyakan ikan tawes atau apa ya, kadang ikan baung juga sering ada yang naik sih, ada yang ini. Soalnya dulu juga pernah mancing di sini, sering malah ya dapat ikan hampala yang lumayan gede juga ya. Heh, ada yang lewat di bawah. Ini saya lokasi apa, posisi saya lagi di tempat nyuci. Kalau di sini tempat nyucinya di irigasi kayak gini ya. Barusan ada ular kadut lewat. Saya enggak ngeh, barusan lewat di depan saya, tapi saya pas lihat ada di bawah, ada di kolong. Oke, teman-teman. Jadi nanti lusa lah ya saya kesini lagi, bakal mancing di sini. Dan hari ini saya emang lagi ada acara ke Rengas Dengklok juga, untuk lihat-lihat spot ya, lihat-lihat lokasi mancingnya. Dan tadi saya di daerah apa sebelah sana udah banyak yang mancing. Di sana lagi ada, di depan jembatan sana lagi pengerukan irigasi. Nanti kita coba mancing di sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja bisa dapat hasil. Sebenarnya ini lokasi tempat apa, rumah sih, rumah saya ya. Saya di sini sebelum saya ke pondok rumah hijrah. Saya dulunya di sini dan bolak-balik dari Rengas Dengklok ke Jambe. Lokasinya di sini di KW 10. Lokasi KW 9 lagi ada pengerukan irigasi tanggulnya, apa lumpurnya dinaik-naikin. Dan di KW 10 ini di jembatannya biasanya ada rutin pelepasan ikan. Maksudnya pelepasan ikan itu banyak orang Cina yang melepaskan ikan lele, ikan mas kayak gitu, ikan patin. Jadi di sini ikannya tuh macam-macam teman-teman. Nih lokasinya seperti ini teman-temannya, saya tunjukin dulu. Nah ini lokasinya teman-teman. Ini spotnya ya. Anak Citarum KW 10, tembusan yang ke Johar. Terus kesananya dibagi lagi, ada yang ke arah Sungai Buntu sama ke Pakis. Oke, tuh lokasinya lah. Setelah lama saya tinggal, tempat di sini tuh nggak kayak gini dulu, rapi, nggak ada rumput-rumput sampai ke air sini, nggak ada. Soalnya dulu saya pernah berenang, suka berenang di sini. Sekarang mah, selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun saya tinggal, rumputnya, nggak terurus ya. Dulu di sini nih, dari sini sampai ujung sana itu saya tanemin jagung sama timun suri.
terus singkong juga sama, tapi sekarang mah nggak ada yang ngurusnya. Selama saya tinggal, jadi kayak gini kondisinya, rumputnya tinggi, udah turun ke air. Adem teman-teman di sini tuh. Dulu sebelum saya ke Teluk Jambe, Babe juga sering main ke sini. Dulu di sini ada saung nih. Di sini tempat nongkrong nih, ada saung. Itu rumahnya tuh, itu rumah saya tuh. Oh, rumputnya banyak banget, nggak lurus. Saya biasanya mancing di sini malam teman-teman, jadi kebanyakan yang makan umpan itu malam, apalagi ikan bau. Kalau mancing ikan tawes atau sering bilang lalawak lah ya, siang atau sore di sini banyak umpannya pakai udang. Di sini mah tinggal ngancok tuh nando di sini nih, nyari udangnya di sini nggak jauh. Kalau pakai cacik ikannya kecil-kecil, paling keting ya. Nanti kita mancing di daerah sini. Tuh. Ini dulu tanaman jagung nih, dari sini sampai sana tuh, sampai sana nih tanaman jagung sama singkong. Saya tanam, saya garap tanggul di sini sampai bersih, nggak ada rumput kayak gini. Ya sekarang, waduh, sekarang mah udah nggak terawat. Mungkin bentar lagi mah bekonya nyampe ke sini sih, dikeruk lagi, dirapihin lagi irigasinya. Kalian pasti, kalau ada yang nonton dari orang Rengas Dengklok atau Karawang pasti tahu KW10 pemancingan Adimik ya. KW9 tuh di kesana tuh. Di sana ada beko tuh lagi ngeruk-ngeruk irigasi seberang jembatan sana. Arah KW9 ke KW8. Dulu saya di sini sering hunting juga ya, sebelum akun YouTube saya aktif. Saya sering nyari-nyari burung, kuak-kuak, kukur, terus ular juga banyak di sini ular. Dulu waktu ada di videonya waktu saya nangkep ular kobra ya, ular kobra Jawa Najas Putatrik di belakang saya nih, di sini di belakang rumah. Banyak banget, sering keluar, bahkan yang gedenya belum ketangkap, masih yang kecil-kecilnya yang baru ketangkap. Yang ditangkap sama saya udah hampir berapa ekor, udah main banyak, tapi yang gedenya belum ketangkap. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya, hanya mereview lokasi mancing untuk esok usahlah kalau saya mancing di sini. Nanti saksikan videonya dan gimana keseruannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.